tidak ramah digunakan. Ya, betul sekali. Karena kalau tasnya tidak bersih, tas kita akan jadi kotor. Jadi kita harus menjaga kebersihan kita. Nah, pertanyaan selanjutnya, jadi apa yang terjadi jika pohon ditebang secara liar? Mengakibatkan kebakaran besar dan tanah longsor. Pertanyaan ketiga, Lola, bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan dengan membersihkannya seperti menyapu, mengepel, membuang sampah pada tempatnya? Terima kasih. Nah, itu cara menjaga kebersihan lingkungan supaya lingkungan itu akan tetap bersih. Nah, pertanyaan keempat, kita coba dengan papat. Menjaga, mengapa kita harus menjaga lingkungan sekitar? Kalau kita tidak menjaganya, lingkungan akan kotor dan tidak nyaman menggunakan. Kita coklat, saya tutup dengan terima kasih, selamat siang.